Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajma'in jami'il musannifil kutub alladhi alamnaha wa ta'alamnaha khususan Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ya Allah, sumailah hadrati jami'i ustazina ustazi ustazina wa masyayikhina masyayikhi masyayikhina Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, hadis yang ke-146. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng nabi, idza shallaitum, nalikane idza shallaitum, lek makna zahire nyolati, salat bermakna doa. Idza shallaitum, nalikane nyolati sira kabeh. Alal mayyiti, ing atase mayit. Iki enten teng kitabipun gawe makna bahasa iki. Idza shallaitum, nalikane ndungakno sira kabeh. Alal mayyiti, ing atase mayit, ya fa akhlisu, mongko murnekno sira kabeh, lahu marang mayit, addu'a ing donga. Niku catatan kakinipun, ai ud'u lahu bi'tiqadin wa ikhlasin, wastahidu lahu fi dzalik, sawa'un kana muhsinan aw musian, li'annakum syufa'a alahu. Jadi doakanlah mayit itu dengan sebuah i'tikad sing mantep, ikhlas, dan bersungguh-sungguhlah dalam mendoakan mayit, baik mayitnya itu orang baik atau tidak baik. Karena orang yang dungakno atau nyolati nanggone mayit itu memintakan kepada Allah syafaat, pertolongan untuk mayit. Makna ijmalini pun al-musalli, tinggi makna sholat ini, idza shallaitum, nalikane nyolati. Makna ijmali hadis niki, al-musalli alal mayyit syafi'un lahu wa yuridu qabula syafa'ati fihi wa lihadza kana al-la'iq bihi al-mubalaghah fi du'a wal ikhlas fi dzalik. Orang yang mensolati kepada jenazah iku padha karo nulungi, mensyafa'ati kepada jenazah. Dia menginginkan pertolongannya itu iso diterima. Karena itulah yang layak untuk orang yang nyolati mayit, dan di dalam sholat mayit ada doa, hendaknya dia dalam berdoa niku mubalaghah, mensangatkan dan dilakukan dengan ikhlas. Karena itulah di hadis niku Rasulullah dawakan, fa akhlisu lahu addu'a, dikongkon ikhlas di dalam mendoakan kepada mayit.
Fikih hadis talabul ikhlas fit du'a lil mayit. Jadi kita diperintahkan ikhlas di dalam mendoakan kepada mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi asri'u enggal-enggalono sira kabeh. Enggal-enggalana iku segeralah bil janazati kelawan jenazah. Fa intaku manggalamun ana apa jenazah iku salihatan wong kang bagus, fa khairun mongko utawi, fa khairun ay akhyaru utawi kang luwe bagus iku tuqaddimunaha mendahulukan sapa sira kabeh ing jenazah, didahulukan, disegerakan ilaihi maring khair. Lawa intaku lamun ana apa jenazah iku siwa zalik sakliyane mengkunu-mengkunu baik berarti buruk, ya fasyarun utawi mayit kang ala iku tadu'u pada meletakkan sirakabi ingsyar keletakkan anriko bikum di atas bunda sirakabi muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah memerintahkan bersegeralah di dalam tajhizul janazah. Jadi lah isa meninggal malam, dan kalau memungkinkan malam itu diopeni. Enggak usah ngenteni jam 9 nunggu dari apa Ghazali negeri seberang, aja sampai nggih ada cerita-cerita begitulah. Kalau sudah ada santri Darul Hikmah wis dilatih tajhizul janazah siap lah nggih. Kecuali pasien-pasien Covid yang membutuhkan keilmuan tersendiri. Jadi segera diopeni. Dan segera pula diberangkatkan ke kubur. Ini adalah kesepakatan masyarakat. Kalau dulu teng mriki pokoknya sak durunge isa dibudalno. Sekarang masih wis isa, tinggal kesepakatan masyarakat ya. Sepakat masyarakat siap, yang gali siap, walaupun tanahnya keras ini ya. Rata-rata 2 jam atau 3 jam. Kalau malam maka akan diambilkan yang agak empuk. Yang kira-kira 2 jam. Sekarang listrik di kuburan itu kayak kutang. Jadi sudah listrik ada, peralatan juga ada, masyarakat mensepakati siap, cepat-cepat dimakamkan, kewajiban malam itu diselesaikan, dan paginya sudah bisa menjalankan kewajiban yang lain. Itu kalau memungkinkan. Dan itu membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses. Juga iso moro-moro wis mati jam 8 kok. Nah, kalau masyarakat siap jam 11 nanti sudah selesai. Misalnya kalau siap monggo, kalau tidak siap kalau malam kesepakatane pagi ya al-adad muhakamah. Tapi ya gak oleh kaku-kaku terus ya. Jadi harus menawarkan pandangan-pandangan keagamaan yang memungkinkan berubah menuju arah yang lebih baik. Pun seumpama pandangan nih, kalau jenazah itu orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka yang terbaik dia segera dimakamkan. Kalau jenazah itu bukan orang baik, berarti keburukan, jangan lama-lama keburukan itu di atas pun unda. Melakuni rontok cepat aja nih, bahwa jenazah itu melakuni fa asri'u, rontok isra'. Rontok cepat. Lek api yang ngecek oleh wales api kalau buruk, wong keburukan kok lama-lama ditaruh di atas pun bunda. Ada nih jarus kanjeng Nabi ngoten. Tapi ya aja mlayu membahayakan jenazah. Bon al makna al ijmali, makna globalipun yunabbihur rasul al muslimin ila annal mayyit idza wudi'a ala na'shihi wa hamalahu ar-rijal ustukhibba al-isra
fil masyi bihi. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada orang-orang Islam bahwa mayit itu ketika diletakkan di atas pundak, pendusung tentunya di atas pundak, terus dibawa oleh orang-orang laki-laki, maka disunahkan berjalannya niku isra. Cepet nggih, mlakune rada cepet. Pun gak mlakune kaya arek luwe ngoten mboten. Lek kowe jenazah iki ya mlakune cepet. Setelah ketemu bidadari. Nah, paham gak sampean? Masih adoh akan cepet. Karena sudah ditunggu bidadari yang ada di sana, nggih. Li'annahu in kana sholihan yafa minal khair ayyubadiru bihi ilal qabri liyalqa ma a'addallahu lahu minas sawab wal ikra wal jazaa'al 'adzim. Alasannya kalau jenazah itu orang baik, wong api, maka yang terbaik masyarakat segera membawa ke kubur biar cepat-cepat ketemu apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Ning kono teman-teman yang baik sudah menunggu. Bidadari-bidadari menunggu. Wis kabeh wis panganan-panganan akhirat wis nunggu. Karena itu permulaan alam barzah adalah permulaan dari alam akhirat. Wa in kana aja maring ngene terus kan kepengin mati ngono aja ya sik to dhisik to Kang Sueb ya berusaha untuk semangat hidup. Ya, menikah niku penting rek nggih. Dadi menikah itu penting. Kita itu inginnya punya zuriat, keturunan. Jadi anugerah Gusti Allah seumpama lo arek situk tapi diparingi zuriatan thayyibah. Areke ilmune manfaat, barokah, ndongakno wong tuwa luar biasa nggih. Gelo duwe anak situk iku gelo. Kok mek situk ya? Tapi ngene iku wis luar biasa nggih. Apa mana lebih dari satu. Cuma menuju ke sana memang harus menikah dahulu. Harus menikah. Semangat untuk hidup itu harus ada. Celoyong. Ini kong sempat ya harus ngaji yang semangat. Wa ingkana ghairu shalih. Jenazah itu bukan orang baik. Fala maslahata fi musahabatihi. Lianna musahabatal asrar syarun. Wa minal khair al-ibtiat anil syar. Kalau mayitnya itu bukan orang baik, wong elek rek, tak ada kebaikan sama sekali. Ya, gak enak kemaslahatan ini blas bareng karo barang kang api. Ngancani wong sing gak api iku Allah. Lah yang terbaik didohno keburukan itu. Sing cepat-cepat dikubur. Setibang nulari, tapi aja kok omong nong. Iki alasan ini tegak Rasulullah. Tapi sekabe bahasa yang tampilan lips kita, lipstick kita dalam berbicara tetap api. Saja nih hakikat itu yang mana. Pokoknya cepat-cepat. Pokoknya jenazah itu kedah segera. Kalau memungkinkan segera. Katakan dok. Jawabannya kudu kini ngelopok. Lah kalau niki ahli swargo, teng mereka wes dinteni bidadari. Pun nang cepat dibudal ngawatan mawon. Sudah disiapkan pahala-pahala oleh Allah. Bun. Ngoten. Wa minal khair al-ibtiat anisyar. Fayambagi al-isra ila qabri litakhallus min syarrihi. Lho mas ya wong elek, nggawane ya sing banter mlakune, sing cepet. Biar segera selamat dari keburukannya. Ngoten lho nggih. Cepet ya wong apik ya mlakune cepet, wong elek jenazah ya mlakune banggah cepet. Tapi ya aja teman-teman sampai rutuh jenazah yang tadi aja. Itu lah terlalu lebih nih ya. Wa ka'anna rasul bidzalik yuqidu finnas dawa fi al khair li ghairihim walau kanu amwata wa dawa il ibtiat anisyar wa ahli maksiat walau kanu amwat. Alasan sing terakhir ini penting nih. Coba alasan sing terakhir. Seakan-akan Rasulullah ngingat no menungso, untuk napa selalu mendekati kebaikan deh, walaupun wonge itu sudah mati. Dan untuk selalu menjauhi keburukan walaupun wonge juga sudah mati ngene lho. Apa mana cik urip sing ide sing elek-elek akhlake aja kok ideki teman-teman lah. Ngene lho.
Tapi gak oleh kan duwe anggapan awakmu apik gak oleh, kancamu elek gak oleh. Nggih. Yo anjene lek cara wa in kana za khairin. Lek kancane iku apik. Ya apa enggak jali? Suratan ngono ya, ndang cepet-cepet di kancani cepet-cepet. Wa in kana za syarrin fajannib utah tadi ngono. Kaya ngono aku pian ngasih. Lek kanca iku elek akhlake, pacaran. Ya. Oh, njaluk ngoten ya. Wis nang didoi nggih, barang elek iku nular. At-tab'u sarrakun. Watak iku cepet nulari. Tapi sing cepet nulari iku watak buruk. Ora watak sing api, ngono lho nggih. Fajannibhu tahtadi, maka jauhilah, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Koncone api-api, bendino nyawang arek ngaji, kate gak ngaji ku eman, ngono lho. Kan lek gak ngaji eman iku berarti nur hidayah iku wis mlebu. Ngono lho. Lek kon gak ngaji wis enjoy saja. Iku nurut dolalah sudah merasuk dan kerasukan iku namanya ya ta. Nggih, kon geten gak ngaji kok rek. Tapi lek gak kebagian liwak ndok ngono getune ra karo-karuan ya ta. Ora ngaji ora getun balas itu nurul hidayah sedang lepas ngono nggih. Lepas. Dadi iso ngaji niku luar biasa. Pak Yai kula gak ngaji ketun, ya ta. Mesti tak pesen, Kang Ghazali, ojo lali ya. Kegiatan tetap berjalan. Aku susah rek ngaten kok ya. Ngono, tak pesen, tetap ngaji dikondisikan, kegiatan tetap jalan. Dan tetap pesen, Kang Sueb, ya ta. Tetap tak pesen nih ngaji, ya ta. Tetap ngaji, pun. At-tahlil al-lafzi, ya pun kesuwen nggih, fikih hadis. Istihbabul isra bil janazah isra'an wasatan bainal jarri wal but'i bi khaisu la yantahi al isra ila khudusi mafsadatin fil mayyit au masyaqqatin alal musi wal hamil wa illa haruma. Iki standarnya nih. Jadi disunahno di dalam membawa jenazah niku ke kuburan itu berjalan yang cepat. Tapi cepete niku digayiti isra'an wasaton. Cepat tapi yang sedang. Ngoten nggih, cepat tapi yang sedang. Antarane berjalan dan terlalu lemot. Sekira dengan cepat niku, dengan berjalan cepat itu tidak terjadi sesuatu yang membahayakan mayit. Mayite engko terjatuh. Tidak sampai terjadi hal-hal seperti itu. Atau tidak terjadi perkara yang memberatkan orang yang mengiringi mayit dan tidak memberatkan orang yang membawa jenazah. Saking sing gawa jenazah niku terlalu cepat rek. Terus sing guri iki lho sing ngiringi ya ora kuat, ngono lho nggih. Yang tua-tua, yang anu wis kepontal-pontal. Dadi sing gawa arek nom-nom mlaku-mlakune cepet, gak nututi. Akhirnya nek 100 meter iku sing gawa tok pengiringnya masih di, apa 100 meter di belakangnya. Jangan seperti itu. Jenenge ngiringi iki ya pantese kaya manten, beriringan ya ta. Beriringan seperti itu. Atau kalau terlalu cepat membahayakan kepada orang yang membawa. Saking cepete sing tenagane apa sing daukur iku ansire rondo enteng sing endek kepenyet ngoten lho. Kadang gak imbang juga to nggih. Kalau membahayakan pada yang membawa, isra yang seperti itu, terlalu cepat seperti itu, hukumnya haram. Niki bisa nih, Mas Malik, nih. Cepat dalam membawa jenazah, tapi dengan batasan seperti itu. Batasan yang ditentukan oleh ahli fikih, ngoten. Gak sampai nimbulna mafsadah. Nomor dua, istihbabul mubadarah bidafnil mayit illa idza kana maflujan au asabathu naubatun qalbiyatun famata faj'atan fala budda min at-tasabbut mim mautihi bi ardihi alal atibba wa ta'khiru dafni. Disunahno segera memakamkan mayit kecuali ada kondisi-kondisi tertentu kaya to covid sing perlu penanganan khusus. Nomor 3,
tarku suhbatil asrar wa ahlil battalah itla khaira fi suhbatihim. Wis tinggalan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Nek teng pondok niki apik kabeh ya. Aja sampai kon duwe perasaan aku apik, iki gak apik. Kuwabe iku apik, nggih. Kabeh itu baik. Tinggalkan teman yang kamu berteman itu tidak membawa dampak mendekatkan kepada akhirat. Nggih. Tinggalno kanca sing ngene iku. Wa ahlul battalah, ahli nganggur. Senengane mek duli. Nah, sekak opo HP anu sedulinan wis tinggalan ngene iku nggih. Golek sing wajah-wajah swarga ya to. Itla khaira fi suhbatihim. Berteman seperti itu tidak ada baiknya sama sekali. Masih mondok suwi wis paling apale mek Surabaya mall opo nggih. Masih nang Surabaya takani makam Sunan Ampel ya gak ngerti nggih. Paling ngerti ini golep tok. Terus futsal ngoten nggih. Terus makam Sunan Giri ya ora ngerti balas opo ngene ya tok. Paling tuku belanja anu endi misale ngoten tok ya. Ah pun itu aku lagi sing ngomong ulama lagi sing nyarai iki dawe romone Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki niki waliyun min auliyaillah nggih termasuk niki yang pernah bertemu kala Habib Soleh bin Habib Muhsin ya seorang waliullah sing saat niku anake rojo Arab cacat sejak napa rek sejak napa sejak lahir nggih akhire atas disuwuni bantuan kali Ramane Said Muhammad bin Ali wal Maliki terus untuk nambah ning kono nggih diusap tok ngoten wis waras dikai hadiah dhuwit akeh gak gelem ya to cara kan gelem gak lek aku gelem aku timbangane aku njaluk-njaluk nah wis tingkatane wali ya to Habib napa Habib Saleh bin Habib Muhsin termasuk gurune tuan guru sekumpul ya ngono kan jali ya. Kapan-kapan kesana lah. Lah cerita-cerita ngene ku penting rek, mumpung sampean nang Jawa ngene to. Lek gak ro nggone ngejak aku, ngejak ya ta nang Jember, nang Tanggul kono ya. Nah, daerah Tanggul. Kiki kaya penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe Vespa mboten napa-napa. Aku disili situk golek terus kita naik Vespa bareng ya ta. Golek 5 ya ra apa-apa ya. Bensinnya bensin ana tapi mung boros ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ora-ora ki mulai wedi deh. Selanjutnya wa anhu lan riwayataki saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sahabat Abi Hurairah qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu man utawi sabane wong iku syahida hadir sabaman al janazata ing jenazah hatta yusalliya sehingga mensolati sopeman falahu mongko ikut tetap kedwiman kirotoni utawi rong gunung dua gunung kila den ucapake wamalan iku opo al kirotoni utawi kirot luru kalan jawab sopo kanjeng nabi kirotoni niku mubtada dibuang maslum maklum iku mislul jabalaini madani gunung loro al-azimaini kang agung karone muttafaqun alaih bali muslimin lan iku tetep kedue Imam Muslim hatta enek redaksi hatta tu doa sehingga diletakkan apa jenazah fil lakhti ing dalam liang landa walil Bukhari lan iku tetep kedue Imam Bukhari aidan khalimali min hadisi Abi Hurairah man utawi dawuh man utawi sapane wong iku tabi'a ngenut mbureni sapa man ngetutno mengikuti janazata muslimin ing jenazah wong Islam nek kene gak enek bagasan mlaku apa gak sepeda gak enek kula biasa kan gak sepeda masalah ya kan pokoke ditutno imanan krana iman nanggone Allah ya Rasulullah wahti saban lan amrih ridhoni Allah wakana lan ono sabasabom ono sabaman ikumma'aha sertani jenazah hatta yusalliya sehingga mensolati sabaman
alaiha ingatasi jenazah wa yufraga lan ten rampungaki apa min dafniha saking memakamkan jenazah fa innahu sak temeniman iku yarji'u bali sapaman biki rotaini kelawan gawa ganjaran rong kirot kulu kirotin utawi setiap-tiap satu kirot iku mislu jabali Uhudin madani gunung Uhud madani gunung Uhud. Jadi riwayat yang diriwayatkan sing pertama niku barang siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolati, paling tidak standarin nyolati lah, terlalu repot nyolati terus minta maaf pada keluarga, mohon maaf segera ada kepentingan, maka ganjarannya sak kirat lagi, sak gunung Uhud. Iku lihat menurut Imam Muslim, riwayat Imam Muslim ya. Tapi riwayat yang lain kirat itu adalah gunung yang sangat besar, gunung apa lah yang ini, Himalaya paling ya, yang terbesar ya. Barang siapa yang menghadiri sampai pemakaman, hatta tu doa fil lahdi sampai diletakkan nuk liang landa. Jadi ditinggal mulai soleh, cara ngitung ganjaran, ya paling pantasnya sampai selesai lah. Sampai diletakkan di liang landa itu mendapatkan pahala dua kirot. Dua kirot ini gue elok pentafsiran sing belakang. Jadi menyamai gunung Uhud. Rasulullah mendorong untuk tajhizul jenazah dan bareng-bareng ngiringi jenazah, membawanya, mensolati, memakamkan. Dan beliau Rasulullah mengkhabarkan bahwa orang yang mengiringi jenazah, mensolati jenazah, kiratan kabiran minal ajri, dapat mendapat pahala kirat gunung yang sangat besar. Fa qarrabahun nabi li ashabi bisa'in malmusin ya'riwa wajabal Uhud. Dan dalam memberi pemahaman rek, ruwe wong Arab ya gunung Uhud lah, Himalaya gumro, dikae sing paling mendekati pemahaman. Sak pinten Kanjeng Nabi sak kirat iku? Yo sak gedene gunung Uhud. Padahal gunung Uhud keluarannya itu ndek rek, ngono lho nggih. Tapi rek wong Arab wis gedhe ngono nggih. Nah, elok riwayat lek kurang gede ikut riwayat yang atas. Pokoke gunung yang sangat besar. Riwayat yang bawah dikatakan seperti gunung Uhud itu memudahkan pemahaman orang Arab tempo dulu. Juga ngerti sih rek, nek gunung India, gunung no Gunung Semeru nang Jawa raro lah, ruwe ya Uhud lah, tapi lek elok tafsiran sing enak ya gunung yang sangat besar, ngoten lho. Wa aksarul jibal khubban, dan gunung yang paling dicintai oleh mereka. Wan kesimpulannya fikih hadis al hasu ala tasyi'il janazah wassalah alaiha wa musahabatiha hatta tudfana. Niki lek iso rek nggih. Kalau selama tidak ada napa kepentingan nggih. Ya kepeksa tak tinggal, mengajar pun tak tinggal, tapi wis tak napa sak cukupe ngene iki. Kira-kira kena oleh nyolati wis selesai, tak tinggal nyolati, mulai menyolati sampai pemberangkatan sampai ke makam. Kalau tidak ada alasan nggih, wong mati ku gak mesti nek. Nek akhir-akhir iki tok elok akeh wong mati ku ya tok. Pemane sing metah metu iku nggih. Iku rada bahaya nggih. Alhamdulillah dislametno karo Gusti, Gusti Allah. Temen nggih. Termasuk jawaban ini baru kaya dungane wong akeh zona putih lagi. Seumpama ada mati di masa pandemi mati karena tuwek, bukan karena COVID. Sing mudah-mudahan tidak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada. Bon, ngono kaya kang sehat jaga kesehatan. Nomor dua, ta'zimu sya'nil mayyit wa takrimihi bitaksiris sawab liman yatawalla amra ba'da mauti. Gusti Allah niku tetap ngegungno nanggone mayite wong lagi dan memuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Mati mawon tidak bangke, tidak najis lho. Dan Allah juga memberi kemuliaan nanggone mayit wong sing gelem ngopeni setelah matinya.
gelem memandikan, gelem menyolati, sampai mengantarkan ke liang lahat, itu pahalanya dua kirat. Kayak ganjaran sing gawedhe. Lah rong kirat itu apa? Gunung yang sangat besar. Lah untuk mempermudah pemahaman wong Arab, ya kayak Gunung Uhud. Tapi di hadis yang lain, gunung yang sangat besar. Nomor tiga, mazidu fadlillahi ta'ala bil mayyit wa takrimihi khaisu ajhalas sawab liman ahsana ilaihi ba'da mautih. Jadi Gusti Allah memberi anugerah nggih nanggone mayit dengan kemuliaan, sekira memberi pahala yang besar pada orang yang mau berbuat baik kepada mayit dengan memandikan, menyolati, mengkafani dan mengantarkannya. Nomor 4, darbul masal bisya al malmus liyakuna auqa'a fin nafsi. Kanjeng Nabi membuat masal. Kanjeng Nabi berapa dua kirat itu? Kanjeng Nabi akhirnya mengatakan, ya sak kirat itu koyok, kirat itu kan gunung yang sangat besar. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya koyok Gunung Uhud itu. Lah itu bukan sebuah ketentuan besarnya sebesar Gunung Uhud itu, tidak. Karena Rasulullah di hadis yang pertama, Jabalun Azim, gunung yang besar. Kenapa Rasulullah membuat contoh seperti Gunung Uhud? Ya supaya lebih mudah dalam pemahaman mereka. Ya, lebih mudah dalam pemahaman mereka. Wa an Salim an abihi radhiyallahu an annahu sa'tamani abihi ikra'a melihat sapa abihi bapak Salim annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin lan Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar wa hum utawi Nabi Abu Bakar Umar iku yamsyuna pada lumaku sapa Nabi Abu Bakar Umar oleh berjalan amamal janazati ing dalam ngarepe jenazah, di depannya jenazah. Rawahu ing hadis sabu al-khamsatu imam limo wasakhakahu dan mensokhehkan ing hadis sabu Ibnu Hibban wa a'allahu lan ngarani ono ilat ing hadis sabu an-nasai imam nasai wa ta'ifatun lan golongan yang lain bil irsali kelawan mursali hadis. Makna ijmalinya, al-musyi'un lil janazah syufa'a'u. Orang-orang yang mengiringi jenazah adalah orang-orang yang mensyafaati, dungakno nanggone jenazah. Wa min adati syafi' ayyata qaddama baina yadayil masyufah toma'an fi qabuli syafa'ati. Lah pengadatane orang yang menolong itu dia berada di depannya orang yang ditolong berharap mudah-mudahan syafaatnya diterima. Wa ala hadza kana fi'lun nabi wa fi'lul khulafa min ba'di wa huwa madhhabul jumhur. Itulah yang dilakukan Rasulullah dan para khulafaur rasidin dan ini mazhabnya mayoritas ulama. Awake dhewe kan ya elok nang ngguri to, nang kene kok elok nang ngguri. Enek sing elok nang ngarep monggo. Jadi berarti ada perbedaan. Wa indal Imam Abi Hanifah al-masyu khalfa afdalu liyakuna aqrabu minhu wa asra'u ila hamliha. Nek khilafe to nggih, gak usah kaget kula enek. Iku sampean munculno yang terbaik itu di depannya. Heboh masyarakatnya. Sementara tradisinya kalau kita ngiringi jenazah, jenazah di depan, orang-orang di belakang. Ya ora ngiring manten iku nungguri. Ya ora, sing ngarep debate kan dawa iki. Tidak masalah niki, padha bener e, pokoke duwe dalile. Sing gak bener iku mek berdebat tok gak tahu mengiringi jenazah. Iki repot, perdebatan tentang kunut, kunut iku bid'ah, kunut tidak bid'ah. Sampai ngetakno dalil, kabeh kodok subuh atau kunut. Ya ta?
itu yang fatal itu apa? Fatal ya. Jadi alasan jumhurul ulama lek ngiringno jenazah wonge nang ngarep. Wong dia penolong kok. Penolong itu ada di depan supaya pertolongannya diterima oleh Allah. Jari Imam Abu Hanifah, ya ora ngiringi jenazah itu ya di belakang jenazah itu lebih baik. Supaya apa? Lebih dekat nang mayit, kalau berjalan iso cepet. Ya toh? Lah mlaku cepet itu diperintahno Kanjeng Nabi lho. Sing penting enek dalile. Sing penting enek dalile. Wa hadzal khilaf innama huwa fil afdhaliyah. Khilaf ini cuma mana yang lebih baik. Kabeh padha apike, pokoke gelem ngetutno jenazah nang kuburan iku apik. Entah di belakang atau di depan, ngoten lho. Cuma khilaf ini mana yang lebih baik. Sing ora apik iku mek mbagas tok tapi ora gelem ngetutno jenazah. Ngoten ya, Bun. Ammal jawaz fa yajuzu ayyam syaisu syaa khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an syamaliha. Kalau dari sisi jawasnya, sing penting antarkan jenazah di depan oleh, ngurine jenazah oleh, kanan oleh, kanan jenazah, kirinya juga boleh. Sing penting ngeterno, gak usah debat, ya toh? Ah, ben ngeten, debat tok tapi gak ngeterno jenazah. Fikih hadis. Yustahabbu lil mashi ma'al janazah ayyakuna amamah. Disunahno untuk orang yang berjalan bersama jenazah nggih ayyakuna amama la isa nu ngarepe qala asy-syafi'i wa malik al-masyu amamal janazah afdalu lima tadammanahul hadis min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lil khulafa'ir rasyidin mim ba'di iki mbaka sing afdal nggih tapi buliye boleh rek nggih wong gelem ngeterno jenazah wis apik nggih. Menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, berjalan di depannya jenazah, ngiringi jenazah melakukan ngarep itu lebih utama dibandingnya di belakang. Tapi pada-pada fadlnya, pada-pada utamanya, tapi ini lebih utama. Karena lebih mencocoki apa yang dilakukan Rasulullah dan dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Kok kira-kira abot rek? Aku kira dhewe kula ngowahi mboten saged kok. Pokoke enek sing ngeterno wong akeh wis alhamdulillah. Timbangane kok gak budal kabeh ya to. Nggih, tapi ngeten iki Mbah Yai Jamal nggih ndawuh ngoten, nggih sing apik sing ngeterno ning arep. Terus sing gowo nunggu nunggu. Misale ngoten nggih. Memang menghantarkan itu seperti itu. Tapi lek dari sisi bolehnya boleh, nuk kanane boleh, nuk ngarep boleh, nuk ngarep boleh, nuk ngguri ya oleh. Wis gak usah rame-rame ning ya ta. Pun. Selanjutnya waqala Ahmad bi jawazil masyi baina yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa shimaliha li anna fihi tausiah alal musyiin wa huwa yunafiku sunnatal isra bil janazah. Lah jare Imam Ahmad bolehlah berjalani pengiring jenazah itu di depan jenazah, di belakangnya, di kanannya, di kirinya. Cara Imam Ahmad membuat kondisi zona bebas, longgar untuk yang mengiringi jenazah. Karena lek ngini ku kok melakune ku lho iso cepet. Padahal membawa jenazah itu kan sunat melakune cepet. Lah kok lek sing ngarep tuwek-tuwek. Terus kate mlaku cepet minggir gak iso to nggih iki kudu cepet iki selak kepengin ketemu jaminan pahala yang sudah dipersiapkan alam barzala sing ngarep tuwek-tuwek utawa lemot-lemot kan kangelan ini pandangannya Imam Ahmad atuh nggih wis padha bener lah wis ngono ya to sing penting lek ana jenazah budal iku lho sing penting nggih iku sing penting ya pun kok mek mbakas ngarep nguri tapi gak budal nggih aja sampai nggih. Aja mek mbakas tok gak kelakoni. Nggih, tak ketaki kan mek mbakas tok gak kelakoni nggih. Pun. Pun terus e. Wala yalzamuna makanan wahidan yamsuna fi dan tidak ditetapkan mlakune iku satu tempat tok. Kudu nuk ngarep tok. Tidak. Belakang boleh. Mari belakang aku tak elok Nabi rek mlakune nuk ngarep. Aku ya kepengin nuk kanan nih, pengin nuk kiri nih. Tidak ada ketentuan. Ya. Li alla yashukka alaihim au ala badhim.
dengan begitu tidak memberatkan kepada orang yang mengiringi jenazah. Kadang sing ngiringi jenazah niku arek sing gowo tekok sisi kanan, sisi kiri, mlakune sing longgar nanti kene terlalu penuh lewat sisi kanannya. Kanan terlalu penuh ngiri, misalnya ngoten nggih, bisa nggih. Wa qala Abu Hanifah al-masyu khalfaha afdalu, berjalan di belakang jenazah itu lebih baik. Karena enek hadis diriwayatno Ibnu Tawus tekok ramani Imam Tawus, ma masya Rasulullah hatta mata illa khalfal jenazah. Waduh enek hadisnya tapi beda ya. Nah, gitu. Rasulullah tidak berjalan sampai beliau wafat kecuali di belakang jenazah. Nah, elok hadis niki di belakang jenazah. Hadis mang ngarepi jenazah. Wis gak usah diperdebatkan, kon yo duduk ahli hadis, aku yo duduk ahli hadis, tapi sing penting lek enek jenazah usahakan, namanya dakwah bil khal niki. Lek enek wong meninggal dunia cepet ditekani. Iki penting nggih. Dadi lek enek wong sakaratul maut sampean diaturi Pak Yai Syuaib, niki pun dangu, pun klerek-klerek, boten metu-metu nyawane. Ndang teko ep, malah kan wingi gak ngaji Iqra'u ala mautakum yasin nggih, tapi tak perintahno aku nggih. Ya, masih kiki barang tolong nggih diwacakno nggih, wacakno surat Yasin. Wingi ada dua pentafsiran, mautakum bermakna mayitun, sudah mati. Ada yang menggunakan arti akan mati. Nggih. Arep mati ya wacakno Yasin, wis mati ya wacakno Yasin. Kok gak mati-mati wacakno surat Ar-Ra'd. Jus piro iki Kang Sueb? Aku wanita kali urga gak ada rek-rek ya ta. Wingi gak kici gelem ngaji, 13 ya, 13. Iku lek Isra ndok nemen rek nggih. Wacakno surat Ar-Ra'd, surat petir nggih. Terus mari ngono ndonga, ndonga ya Allah, aja matekno wong iki aja lah ya Allah, bila yang terbaik untuk orang ini mati, maka segera wafatkanlah. Bila yang terbaik sembuh, sembuhkanlah. Lah pokoke jek rondo anu, tapi wis kelarek-kelarek nemen ya wis. Ya Allah, semoga apa ya supaya amitna, amitna ya ruwet ya. Bila yang terbaik engkau pundut dengan segera, maka ambillah dengan segera. Ngesakno agak ngomong ya. Salah pun nggih. Pun mari ngono. Diarano, sing penting ilmune diwarano rek. Marung di keluargane, wis aja mek nangis-nangis to. Anak-anake nggih kabeh nang kumpul, kon biyen diopeni mondang, diopeni. Lek gak enak sing arano, tak arahno. Aja. Ngono gak apa-apa. Kepala mudin nek tugase mudin nek lek teng mriki nggih. Ya wis mudine ngeten niku muslimat biyen sampai tingkat kecamatan pun kula warai ilmu tajizul jenazah sampai dilombakan saking keprihatinan kula. Enak jenazah napa rek? Jenazah lan wedok ya sing ngopeni wong lanang, wak mudin ae akhire wong wedok-wedok padha iso. Gari-gari akhire nang kampung-kampung banyak jenazah laki-laki sing ngopeni wong wedok-wedok. Ya gak oleh kecuali mahramnya, ya ta? Kecuali mahramnya. Nggih. Dadi sing lanang ya kudu iso tajhizul jenazah, yang perempuan juga bisa tajhizul jenazah. Dan tidak usah menunggu dari negeri seberang, nggih. Wis pokoke ngono ya, kang cepet diopeni. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.